Selamat datang di channel Kenko Primadia. Kembali nih kita bahas untuk perkakas ya. Di video kita kali ini kita mau bahas adalah cara membuka brush dari stud cleaner atau bolt cleaner. Oke, di depan ini ada dua ukuran bolt cleaner yang kita mau tunjukkan cara membuka dari brush, atau istilahnya ini nih, brush itu yang ada di dalam sini. Jadi stud cleaner sendiri itu adalah untuk membersihkan bolt atau baut gitu ya, yang sudah berkarat atau kotor, dan dia menggunakan stud cleaner ini. Nah, di stud cleaner ini itu ada dua bagian. Jadi ini atau housingnya ini, itu dia holdernya, istilahnya holdernya. Nah, yang di dalamnya ini dia ada brushnya. Brush itu kadang kalau namanya sudah sering digunakan, nah ini lama-lama dia habis. Misalnya brush itu bagian kawat-kawat yang di dalamnya ini, dia itu akan habis atau rontok begitu ya. Lama-kelamaan akan rontok atau habis. Sama. Ini ya. Ini ada di ini ada dua contoh di dua ukuran yang berbeda. Jadi ini adalah brushnya. Nah, ini lama-kelamaan akan habis. Nah, untuk penggantiannya itu kita bisa dengan cara membuka brushnya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Kita pakai retaining ring ya. Jadi ada kunci seperti ini, dia modelnya internal ya. Jadi membuka, karena dia kan ini posisinya dia renggang. Renggang begini dengan retaining ring ini, kita buka, kita pasangkan di sini. Yang pertama adalah tahap pertama adalah kita harus buka dulu ring dari, atau istilahnya dia ring ini tujuannya menjaga supaya dia si brushnya ini tidak, pada saat dia berfungsi atau dia berputar, dia tidak lepas. Sehingga kita harus buka dulu ringnya dengan menggunakan retaining pliers ini yang model internal ya. Kita pencet seperti ini, sudah terlepas. Lalu kemudian kita bisa tarik dari brushnya ini. Dari posisi ini kita tarik keluar seperti ini. Nah, sudah terbuka. Nah, kita tinggal membeli ininya saja nih, brushnya ini. Oke, jadi holdernya masih bisa digunakan, dan memang di kami juga tersedia dua model seperti ini. Jadi holdernya kita juga ada, dan brushnya ini kita juga ada. Kita contohkan lagi. Jadi ini posisi sudah terbuka, satu lagi kita akan buka. Caranya adalah sama, ini beda ukuran ya. Jadi dia berbeda warna dan juga dia berbeda ukuran. Caranya juga sama, kita buka dengan menggunakan retaining pliers ini. Kita masukkan ke dalam ini, kita pencet, kita tekan. Kita juga harus berhati-hati ya, supaya pada saat ini, karena kalau misalnya dia lepas, dia akan mental ringnya ini. Oke, sudah terbuka seperti ini, kita tinggal keluarkan atau tarik dengan menggunakan jari kita seperti ini ya. Jadi itu adalah cara kita membuka dari brush untuk unit stud cleaner ini. Oke, dengan menggunakan alatnya adalah dengan menggunakan retaining plier seperti ini, yang dia modelnya internal ya. Jadi dia dibukanya ke, ketika dia ditekan, dia bukanya ke dalam, menekannya ke dalam. Itu dia cara membuka dari brush untuk unit stud cleaner, dimana kita juga jual kedua unit ini. Jadi maksudnya brushnya sendiri dan holdernya juga. Jadi secara paket ada juga yang memang sekaligus, ada juga kita juga jual yang brushnya saja, karena terkadang holdernya masih awet, masih bagus, tetapi brushnya yang sudah habis. Nah, itu bisa dibeli terpisah dengan dua part number yang berbeda. Itu dia cara membuka brush dari unit stud cleaner ini dengan menggunakan retaining pliers. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komen.
jika teman-teman ada berminat untuk unit ini, sampai ketemu di unit-unit atau mungkin cara atau aplikasi ke unit yang lain. Sampai jumpa.